Misal sekarang gue udah berada sama salah satu filmmaker indie movie juga nih. Langsung aja deh. Namanya siapa? Lucky Kuswandi. Salah satu filmmaker untuk indie film ya. Judul filmnya apa? Aku di sini sebenarnya untuk ngasih seminar tentang penyutradaraan film. Kalau untuk perkembangan indie movie di Indonesia sebenarnya udah sejauh mana sih? Sekarang kan membuat film udah jauh lebih murah ya dibandingin dulu. Maksudnya sekarang digital teknologi udah sangat available. Jadi kalau menurutku sih udah mudah banget untuk bikin film. Semua orang bisa bikin film. Jadi ya harusnya perkembangannya ya jauh lebih pesat dari dulu ya. Udah berapa banyak sih kira-kira anak Nus yang ada di Indonesia ini yang capable untuk bikin indie movie sebenarnya? Aku rasa udah banyak sih, karena sekarang pendidikan film kan gak harus formal ya. Maksud di YouTube juga banyak orang-orang yang cara bikin film, cara menyutradarai. Jadi ya udah banyak banget sama sih. Dengan adanya acara di Binus TV ini kan kita ada acara namanya Action and Indie Movie Screening ya. Menurut gimana? Ya kata-kata action kan biasanya diucapkan sama sutradara. Jadi ya semoga banyak yang terinspirasi untuk menjadi sutradara muda kali ya. Oke, okay, thank you. Nah, itu salah satu pembincangan kita dengan salah satu pemberi seminar hari ini di acara jam 1 sampai jam 5 hanya di Binus Anggrek, Binus University. Bisa langsung aja nih, gue ada salah satu narasumber kita lagi hari ini. Nah, langsung aja namanya siapa? Chandra. Chandra, oke. Okay. Salah satu filmmaker juga untuk hari ini? Gue produsernya Bunglon. Oke, Bunglon tuh cerita tentang apa sih sebenarnya? Bunglon tuh tentang poligami sih sebenarnya. Cuman di sini sutradara saya sama yang nulis Angkasa pakai perspektif yang jadi selingkuhan ketimbang yang diselingkuhin. Kenapa mau bikin dengan gender cerita yang seperti itu? Kenapa bukan percintaan atau mungkin petualangan atau gimana? Karena waktu itu ini kan sebenarnya objektifnya filmnya buat tugas sekolah kan. Terus waktu itu temanya harus sosial, ada sosial kontennya gitu. Jadi kita milih poligami dan kebetulan emang topik itu dekat sama cerita keluarga saudara saya. Teman saya, Angkasa, si Angkasa yang bikin. Jadi gak curhat gitu ya? Oh iya. Oke, okay, terus menurut lo perkembangan film ini di Indonesia nih gimana sih sekarang dibandingkan luar-luar negeri atau gimana? Sebenarnya menarik sih film indie sama film pendek di Indonesia, cuman di sini belum ada wadahnya aja menurut gue, kurang gitu, maksudnya nggak kayak di Amerika gitu. Tapi udah cukup satisfied ya dengan adanya. Seru sih, maksudnya kalau dengan banyak banget film-film indie jadi kayak ngebuka alternatif tontonan aja gitu, jadi lo nggak nonton film yang itu aja gitu sih. Oke, makasih Chandra. Pemirsa, sekarang ada salah satu lagi nih filmmaker kita hari ini di acara jam 1 sampai jam 5 Action Indie Movie Screening. Nah, langsung aja. Sorry, namanya siapa? Saya Victor dari Aspira. Oke. Sebenarnya film apa sih yang dibuat di Indie Movie ini? Film yang dari Aspira ya. Kita nanti kita bakal kasih tayang ada satu film pendek yang kita produksi gitu. Kebetulan ini bercerita tentang gimana seseorang itu bisa bebas dari segala sesuatu yang jadi boundaries dia gitu. Jadi ya pokoknya bakal seru lah nanti kayaknya. Sebenarnya film apa sih yang sebenarnya bisa menginspirasi anak-anak Nusantara di zaman sekarang ini? Genre film yang seperti apa sebenarnya? Kalau misalnya soal genre sih mungkin aku bilang semua genre itu bisa kita bisa kasih satu value gitu ya. Nah, yang terpenting sendiri ada nggak misalnya value yang kita memang mau sampaikan, pesan yang mau kita mau deliver di film-film yang kita buat gitu. Kalau misalnya soal genre sih, kalau misalnya kebanyakan yang paling umum pasti ya genre drama atau nggak komedi gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut gua sih semua genre itu bisa kita pakai untuk jadi inspirasi gitu. Sepanjang si filmmakernya sendiri mereka juga ngerti pentingnya sebuah value untuk bisa dideliver di film-film mereka gitu. Oke, sejauh mana sih perkembangan indie movie di Indonesia ini sebenarnya? Karena kan ini kan film yang mandiri ya keitunya untuk bikin. Ya. Kalau sekarang sih sebenarnya orang-orang yang filmmaker yang sekarang ini baru mulai itu sebenarnya kesempatannya itu luas banget gitu. Karena dari segi produksi gitu ya, mereka semakin kesini fasilitasnya semakin banyak gitu, kesempatan juga makin banyak, apalagi dengan perkembangan teknologi ya, internet gitu yang sekarang ini grow-nya sih lumayan tinggi gitu ya di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kesempatannya terbuka lebar, tinggal mereka-mereka ini aja mau nggak untuk bikin sesuatu gitu. Oke, makasih.
Oke, tetap di Binus TV.